jadi tren hilangkan stres. Setiap orang pasti memiliki masalah, mulai dari hal yang kecil sampai besar, sehingga menjadi salah satu pemicu terjadinya stres. Maka dari itu, dalam upaya mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari, beragam cara pun dilakukan untuk menghilangkan rasa stres tersebut. Sebuah keluarga di Swiss memiliki cara unik untuk menghilangkan stres. Mereka biasanya melakukan terapi memeluk sapi untuk sejenak menenangkan perasaan gundah mereka. Keluarga Sibyl Zigarting menjalankan peternakan sapi perah di Tenniken, Swiss memutuskan untuk membantu masyarakat keluar dari gaya hidup mereka yang sibuk menjadi lebih santai dan menyenangkan. Sapi sangat cocok untuk berpelukan, karena mereka akan tenang saat melakukan kontak tubuh, karena sifat tenang mereka. Sapi juga membantu orang-orang yang di dekatnya akan rileks, kata Sibyl. Jika ada yang tertarik mengikuti terapi tersebut, Sibyl akan memulainya dengan pengenalan teori secara singkat, di mana pengunjung belajar tentang hewan. Kemudian, mereka akan diajarkan untuk lebih dekat dengan cara membersihkan dan menepuk-nepuk sapi. Setelah terbentuk rasa percaya antara sapi dan orang, maka saatnya untuk bagian paling menyenangkan, yaitu memeluk. Seluruh langkah tersebut akan memakan waktu sekitar 2 jam. Terapi sapi berpelukan di peternakan Gisibet bisa dilakukan dari usia 7 tahun ke atas. Setiap sesi akan dikenakan biaya sekitar $50 atau setara dengan 670.000. Bagaimana? Kamu tertarik untuk mencoba?